Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, diberi rezeki yang berlimpah tiada putus-putus, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah amalan dari surat At-Taubah ayat 128 yang insya Allah akan membuat semua hajat dan semua impian sahabat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila selama ini kalian memiliki hajat dan sudah berdoa, Anda pun sudah bekerja keras tetapi hajat kalian belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobalah amalan ayat ini agar semua hajat kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut bacaan dari surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil 'adzim. Bacalah sebanyak 11 kali saja setelah Anda selesai sholat asar. Insya Allah apa yang menjadi hajat Anda semua dan juga semua impian Anda akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ilmu amalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.